Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Janganlah lelah untuk mengulang doa yang sama, karena seperti kita mengayuh sepeda, kita tidak pernah tahu kayuhan keberapa kita sampai ke tujuan. Begitu juga doa. Semoga kita selalu sehat, sabar, dan mampu mensyukuri segala nikmat dan anugerahnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, pejuang antariba dimanapun berada, hari ini kita terus berusaha untuk tetap istiqomah, untuk tetap berjuang mensyiarkan kredit bebas riba ke seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya biar seluruh rakyat Indonesia dari kita bisa bebas dari riba. Walaupun kita bukan siapa-siapa, tapi kalau kita bersatu untuk membebaskan diri dari riba, insya Allah Indonesia lebih sejahtera. Amin. Mumpung hari Jumat nih, seperti itu. Jadi hari ini di garasi kita itu cuman sekedar sarana saja. Jadi sarana untuk menjelaskan ke masyarakat luas, khususnya yang belum pernah tahu tentang bahayanya riba. Dengan sarana mobil, ternyata banyak sekali yang tertarik. Jadi kalau saya hanya sekedar melarang untuk riba dan tidak ada solusi, saya kira juga percuma. Jadi saya berusaha untuk sekuat tenaga saya, semampu saya, sesuai kantong saya berusaha untuk sekuat tenaga membantu mungkin rekan-rekan yang memang pengen bebas dari riba dengan solusi yang seadanya. Seperti itu ya. Jadi mobil-mobil ini hanya sarana saja untuk silaturahmi, sarana untuk mengenalkan tentang riba, begitu. Jadi jangan terlalu berharap. Jadi mobilnya itu hanya sarana saja, seperti itu ya. Jadi rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, dari dalam dan luar negeri, jadi saya tegaskan di sini cuman sarana saja mobil-mobil kita, seperti itu. Jadi kita pengennya tetap apa ya, tetap bersatu untuk membantu, saling gotong royong untuk membantu yang kurang mampu. Jadi seperti itu. Begitu ya. Jadi kita langsung saja untuk update stok, enggak kelamaan ya. Hari ini kita masih ada beberapa stok ya. Yang pertama ini ada Agya. Ini terus terang titipan saja, jadi kita jual cash. Ini tahun 2016 ya, pajak baru. Ini platnya Jakarta. Kondisi masih orisinilan. Ini KM-nya juga rendah ya. Masih di bawah 100.000, buku servis manual komplit. Seperti ini. Untuk kilometernya ini 96.000 ya. Seperti itu. Harganya ini kita bandrol 95 juta. Selanjutnya yang masih ready ini ada Avanza ya, Avanza tahun 2009. Jadi ini udah berapa minggu di booking karena sesuatu hal yang booking mengundurkan diri ya, karena sakit terus terang. Jadi semoga diberi kemudahan, diberi segera diangkat penyakitnya biar cepat pulih ya. Yang untuk yang DP Avanza ini seperti, dan semoga dimudahkan rezekinya juga. Jadi ini kita iklan lagi. Jadi monggo ya, nanti yang minat ini Avanza tahun 2009, pajak panjang bulan 10 ya. Dan kebetulan pelek ini sudah saya belikan yang ori Avanza, belum sempat saya pasang ya.
Ini nanti harganya tetap sama, 88, walaupun peleknya sudah diganti yang ori. Jadi nanti peleknya ganti yang ori ini. 88, ini platnya Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Ini untuk mesinnya bagus, interior ori, AC dingin ya. Untuk kilometernya sekitar 200-an ribu. Masih kenceng mobilnya. Tahun 2009. Sudah VVTi ya. Terus selanjutnya yang masih ready ini ya, untuk Avanza-nya itu harga 88. Ini titip uang minimal 68. Jadi angsuran 1 juta kali 20 ya. Harga sama seperti kemarin, yang nyimak juga mungkin sama juga. Terus kita klik ke yang satunya. Ini Great Corolla tahun 95. Ini edisi terakhir. Ini kita bandrol harganya 59 ya, 59 juta. Ini DP 39. Angsuran 1 juta kali 20. Ini bannya bagus ya, baru semua, interior ori. Masih dingin, mobilnya kelenyes. Terus selanjutnya yang masih ready itu ada Grand Avanza Yogi, ini tahun 2016, asli AD. Interior ori di cover ya. Ini buku servis lain-lain komplit, ini kita bandrol harganya 139. Ini minimal titip uang itu 89, nanti yang 50 juta dicicil tanpa bunga 2,5 kali 20 ya. Ini untuk buku servis dan lain-lain juga masih komplit. Seperti itu. Terus untuk selanjutnya yang masih ready itu ada Proton Exora ini, yang cat ori tahun 2013 ya. Interiornya mewah sekali, TV-nya ada 3. Ini pajak panjang ya. Transmisi matic. Platnya Jakarta. Ini kita bandrol harganya 89, titip uang minimal 59. Angsuran 1,5 kali 20. Terus selanjutnya ini yang masih ready ada VW Safari. Ini tahun 78. Ini mungkin yang minat, peminat mobil klasik ya. Lama nggak dipanasi, dipanasi terus. Untuk VW-nya ini kita bandrol harganya 86 juta ya. Ini bisa tukar tambah dengan mobil lain. Terus yang masih ready ini ada Kijang ya, tahun 96. Ini harganya 36 juta. Minimal titip uang 22. Nanti yang 14 juta dicicil 14 kali. 1 juta kali 14. Jadi 14 kali itu di sini yang baru nyimak 14 bulan ya, bukan 14 hari ya. Seperti itu. Jadi harga 36, DP-nya 22, angsuran 1 juta kali 14. Untuk selanjutnya ini estimnya sementara sudah di booking ya. Jadi rekan-rekan yang kemarin tanya estim, untuk sementara estimnya sudah di booking. Terus selanjutnya untuk Mazda Vantre ini sementara belum dijual. Terus ini yang merah ini juga sementara sudah di booking. Ini untuk X-Trail Limited 2007 manual ya. Ini sementara juga sudah di booking. Terus Baleno sementara juga sudah di booking.
Ini yang masih ready ini Great Corolla tahun 92 ya. Tahun 92 ini interiornya ori. Ini proses pajak. Nanti terima pajak panjang itu harganya 49 ya nanti DP. DP-nya 29. DP 29 nanti angsuran 1 juta kali 20. Terus selanjutnya yang masih ready ada Timor. Nah, Timor ini tahun 96. Ini kelahiran AB ya. Jadi ini asli AB Sleman. Jadi AB Bantul BPKB model lama. Harga 35, harga 35 juta. Ini minimal titip 20, yang 15 dicicil tanpa bunga. Jadi 1 juta kali 15. Jadi kalau saya ngomongnya keliru. Utang 15 kok 1 juta kali 20 berarti salah ucap seperti itu. Ini angsuran 1 juta kali 15. Jadi begitu untuk stok per hari ini, hari Jumat tanggal 19 Maret ya tahun 2021. Kita doakan semoga rekan-rekan pejuang anti riba, keluarga pejuang anti riba dimanapun berada selalu diberi kesehatan, rezeki yang halalan toyiban ya, bisa beli mobil impian dengan cash seperti itu. Misal terpaksa kredit silahkan kesini, kita layani kredit mobil bebas bunga, bebas riba. Begitu untuk rekan-rekan, terima kasih selalu support channel kita, selalu support acara kita. Semoga kita semua selalu diberi apa ya, kesehatan ya, yang paling penting seperti itu. Begitu, kita cukupkan untuk hari ini. Insya Allah kita sambung besok ya. Kita tutup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebih dari saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.